Empat partai koalisi pengusung calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD di Sulawesi Tengah menggelar rapat konsolidasi. Rapat ini digelar untuk menerapkan langkah-langkah konkret dalam memenangkan Ganjar Mahfud pada kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Memastikan kesiapan partai koalisi Ganjar Mahfud, empat partai yakni Partai Perindo, Partai Hanura, PDI Perjuangan, dan P3 Sulawesi Tengah kembali berkumpul. Pimpinan partai koalisi berkumpul dengan agenda rapat konsolidasi, yakni menyatukan visi dan misi kemenangan Ganjar Mahfud, serta menyusun langkah dan strategi pemenangan di Sulawesi Tengah. Langkah awal kelihatan gerak ke seluruh kita konsolidasi terbangun dengan cepat sehingga kerja kerja cepat untuk bisa terbangun ke tingkat kabupaten dan kecamatan dan desa yang berada di Kader, simpatisan, serta pengurus keempat partai koalisi juga diharapkan solid dan bekerjasama untuk mencapai kemenangan satu putaran. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews, melaporkan.